Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pitira Nazmi, NIM 1810-1272-224 dari kelas A02 akan mempresentasikan tentang olahraga kreatif bagi tunarungu dengan kategori kurang dengar. Mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif, dosen pengampu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama ada biodata anak. Namanya Khairunisa. Tempat tanggal lahir Amuntai, 27 Juni 2008. Sekolah di SLB Negeri 1 Amuntai. Lebih tepatnya SDLB. Alamat Jalan Pekapuran Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dengan kode pos 71471, Indonesia. Selanjutnya ada analisis kebutuhan anak. Berdasarkan hasil asesmen yang sebelumnya saya lakukan kepada Nisa, kebutuhan anak adalah olahraga yang bisa mengurangi kekakuan pada anggota gerak tubuh anak, contohnya saat anak berjalan, mampu melatih pernapasan anak yang pendek dan tidak teratur, serta melatih kemampuan berbicara anak yang berkaitan erat dengan kemampuan bahasanya, karena anak memiliki hambatan pada inteligensi verbal. Berdasarkan analisis kebutuhan tadi, maka didapatkan rancangan olahraga kreatif bagi anak tunarungu kategori kurang dengar, yaitu untuk Khairunisa. Selanjutnya ada bentuk adaptasi sesuai dengan modifikasi olahraga ini. Yang pertama ada adaptasi lapangan. Lapangan harus rata, yang mana tidak berbatu-batu yang bisa mengganggu pergerakan anak. Yang kedua ada adaptasi cara olahraga. Di sini untuk olahraga ini sangat memanfaatkan penglihatan anak, yang mana memerlukan warna-warna. Makanya dalam olahraga ini saya namakan senam pelangi. Selanjutnya ada tujuan senam pelangi. Yang pertama, meningkatkan fungsi jantung. Yang kedua, meningkatkan kinerja paru-paru dan meningkatkan stamina serta kekuatannya. Yang ketiga, meningkatkan kinerja kekuatan otot dan kelenturan sendi. Yang keempat, meningkatkan koordinasi tubuh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah dari berbagai macam penyakit. Sedangkan untuk tujuan khususnya, yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri anak. Meningkatkan pengucapan falafalan artikulasi anak dalam berbahasa dan meningkatkan inteligensi nonverbal anak. Selanjutnya ada manfaat senam pelangi. Yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, mengurangi nyeri pada jaringan lunak, otot, ligamen, dan tendon. Yang ketiga, lebih stabil ketika berdiri dan berjalan. Yang keempat, postur dan keseimbangan yang lebih baik. Manfaat khusus senam pelangi ini melatih pernapasan menjadi lebih panjang dan teratur, melatih daya ingat anak, serta melatih kemampuan berbahasa anak. Untuk peralatan senam irama ini tidak memerlukan peralatan yang khusus, hanya saja memerlukan media telepon untuk menampilkan video gerakan kepada anak, kertas warna, dan tempat atau lapangan untuk melakukan senam. Peraturan permainan yang pertama terdiri dari satu atau lebih peserta. Yang kedua, peserta mengetahui gerakan-gerakan sesuai dengan warna yang mewakilinya. Yang ketiga, peserta harus mengikuti gerakan sesuai warna yang ditampilkan. Dan yang terakhir, jika peserta tidak bisa melakukan gerakan sesuai dengan warna, maka akan diberi tugas untuk mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Untuk cara permainan itu sendiri, anak diberi waktu untuk mengenali gerakan-gerakan dengan warna-warna yang mewakilinya. Yang kedua, anak mempraktikkan dan menyesuaikan secara langsung gerakan-gerakan senam dengan warna yang tampil di depannya dan menyesuaikan irama lagu dengan memanfaatkan sisa pendengarannya. Yang ketiga, jika anak salah dalam melakukan gerak, maka anak disebut gagal dan harus menyebutkan A, I, U, E, O, baru melanjutkan kembali senam. Dan yang terakhir, senam akan dikatakan selesai sampai anak bisa menyelesaikan satu lagu senam ini. Kesimpulan, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, termasuk anak dengan hambatan pendengaran.
pendidikan jasmani adaptif dirancang khusus untuk bisa mengadaptasikan dengan keadaan anak itu sendiri. Di sini, saya sendiri merancang senam pelangi dengan harapan selain mementingkan kesehatan anak, anak bisa memaksimalkan sisa-sisa pendengarannya dan mengoptimalkan indera lain, khususnya penglihatan. Berikut ada daftar pustaka yang merupakan sumber-sumber dari isi presentasi ini. Dalam kompetisi, mencoba kemudian gagal itu wajar, setidaknya ada usaha. Yang tidak wajar, belum mencoba tapi sudah merasa gagal. Kita boleh melihat ke belakang untuk bisa belajar dari kesalahan, tapi jangan sampai mengulang, apalagi mundur ke belakang. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar senam irama. Senam. Nah, senam ini terdiri dari tiga. Ada pemanasan, panas, inti dan pendinginan. Di sini ibu punya warna-warna. Iya. Ini warna merah. Ya, merah. 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 Merah untuk kepala. Merah kepala. Kemudian ada warna apa? Warna putih. Iya, putih. Putih. Kemudian ada warna hitam. Ya, hitam atau H I T A M. Hitam. Satu. Coba jalan. Jalan. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Delapan. Ini warna coklat. 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 C O K E L A T. Ya, pintar. Coklat. Coklat itu gerakannya, lihat ibu. Ke kanan. Satu. Dua. Satu. Dua. Paham? Empat kali. Satu, dua, satu. Satu, dua, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, empat. Empat kali, paham? Paham. Coba dipraktekkan. Coba. Satu, dua. Satu, dua, dua. Satu, dua. Ya. Satu, dua. Ya, bagus, pintar. Tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yeah.
5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. A, I, U, E, O.